Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep meminta kadernya untuk tegak lurus pada Prabowo Subianto usai Presiden Jokowi purna tugas pada 20 Oktober mendatang. Kaisang bilang akan membela Prabowo jika ada yang mencubitnya. Hal ini disampaikan Kaisang saat konsolidasi dan pengukuhan DPD, DPC, dan DPRT PSI di Cilacap, Jawa Tengah. Kaisang meminta kadernya yang selama ini tegak lurus pada Presiden Jokowi harus tetap tegak lurus pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kaisang menginstruksikan kadernya untuk mengawal Prabowo dan membelanya jika ada yang mencubit Prabowo Subianto. Setelah itu kita ada Presiden baru, Bapak Prabowo Subianto. Saya instruksikan kepada semua, kita tegak lurus kepada Bapak Prabowo Subianto. Siap ya semua ya? Kita selalu kawal Pak Prabowo. Ketika ada yang menyubit Pak Prabowo, kita merasakan. Kita yang terdepan untuk membela Pak Prabowo. Siap semua ya?